jangan lupa kasih bintang ke customernya. Ayam bakar Pak di luar sana. Duh, ke rumah sakit Bengkar. Ya nih, oh. Langsung dapat GoFood lagi. Monggo. Pembesarnya malah dimarahin ya, sama tetangga-tetangganya. Karena dia naruh alamat di rumah kosong. Ya, biasalah. Karena memang kadang keterbatasan dari koneksi yang kurang stabil itu map kita juga kurang akurat. Tapi sebenarnya kalau kita nggak terburu-buru bisa sih dikasih notif, seperti saya kalau pesen GoFood, kita pesen Gojek, pasti saya kasih notif. Tempatnya di sini sih. Saya harus parkir. Bu, isi bu ya. Oke, saya pesankan dulu. Sudah terbeli. Kita antar lewat dalam. Jalannya kecil, nggak bisa pelan apa nih orang-orang. Dan ini terburu-buru juga. Habis ganti baterai tadi, kurang tahu view-nya bener apa enggak ini. Entah kurang ke bawah atau kurang ke atas. Oke, saya antar dulu. Ini kirim ke Bayangkara RS Bayangkara. Setelah rel kereta itu belok kanan nanti. Jadi bisa tembus di daerah DBL. Nanti ambil ke kanan. Karena saya harus puter di dekatnya Taman Pelangi itu, jadi lewat jalur dalam. Sebenarnya kalau sudah terbiasa sih nonton ngelihat map gini aja harusnya sudah tahu sih. Oh ke sini, oh ke sini. Walaupun saya nggak hafal jalan. Bukan tidak hafal jalan sih, lebih tepatnya nama-nama jalan itu saya nggak tahu, nama-nama daerah itu saya juga kurang paham. Tapi oh ini arah ke sini, oh ini arah ke sini, biasanya saya lebih paham ke situ. Jadi bisa dibilang seperti apa juga nggak tahu. Kayak gini ini penumpangnya juga dikasih tahu, jadi waktu kita menuju sudah di lokasi restoran gitu, kita geser seret. Nah,
itu sana juga dapat notif, si pemesan juga dapat apa, dapat notif. Terus waktu kita menjalankan orderan, membeli orderan, itu si customer juga dapat notif juga bahwa kita makananmu mau apa, sedang dibuat atau seperti itulah. Dan waktu kita mau mengantar seperti ini tadi, makanan sudah kita terima dan kita mengantar ke lokasi pemesan, itu kita geser lagi dan di situ si penumpang atau si pemesan itu juga dapat notif lagi bahwa makanan pesanannya itu lagi diantar, seperti itu. Ini gimana sih? Selamat datang Surabaya, Surabaya luar biasa, mantul. Depan ini udah mau sampai. Ada tanda larangan berhenti, ada orang pakai lawan arus. Dilarang berhenti. Saya berhentinya di mana? Saya nunggu di sini aja. Sudah diterima, orangnya udah nungguin. Cuman tagi 7.000 aja. Orang bayar GoPay sebagian. Kirim. Kita lanjut. Baru dapat 9.5 poin. Pengen sih foto-foto di situ. Tapi takut gak boleh berhenti di situ. Berapa kali lewat gitu. Pengen sih foto di situ. Oke, sudah diantar. Mat, ketemu di orderan berikutnya. Cus.